Assalamualaikum, salam hormat, salam bahagia, salam futsal. Bertemu lagi kita di Republic of Futsal, ROF Petaling Jaya. Untuk aksi penutup tirai pada malam ini dalam saingan ROF Youth Futsal League Under 20, Ronan menemukan pasukan kemenangan dalam empat perlawanan yang mereka lalui. Kita masih lagi menunjukkan isyarat daripada pengadil perlawanan untuk memulakan aksi di separuh masa yang pertama. Whistle telah pun dibunyikan oleh pengadil perlawanan. Adham melakukan larian. Fusa memulakan gerakan dari bawah. Kesilapan pula membuka ruang kepada Fusa. Meledak jaringan pertama. Jaringan yang dilakukan menerusi kesilapan pemain Botafogo itu sendiri. Berikan jaringan awal buat Musa FC Fas. Syahamin Syabani oleh Aisyar Azhar menenangkan seketika keadaan, tetapi bola masih lagi berada dalam kawasan Botafogo. Rashidi bergerak bersendirian, cuba untuk melepasi pemain Botafogo. Dan pemain yang sama jugalah yang menghasilkan jaringan yang kedua buat Fusa FD5, Syahamin Syabani. Satu pergerakan yang cukup mengelirukan diatur oleh barisan pemain Fusa FC5. Botafogo ada kekasaran yang dilakukan oleh Adham atas Daniel Iman. Aisyar, peluang untuk Aisyar diantar ke tengah. Agak sedikit merugikan. Aziz Iqmal yang berada di situ. Tapi sebenarnya Imran Khairi boleh melakukan rempatan terus. Didik Mahendra. Inilah yang tidak dimahukan oleh Botafogo. Dalam kegarahan mereka mencari jaringan, mereka dihukum dengan jaringan ketiga yang dihasilkan oleh Fusa FC5 ini. Razan menarikan oleh Amirul Hakimi, kapten pasukan. Hilang penguasaan, paksa menjatuhkan Razan Rusli. Aziz Iqmal, ruang untuk Aziz Iqmal, perlukan bantuan segera. Bagaimana kali ini? Inilah yang dimahukan oleh pengendali Botafogo. Harapkan gerakan-gerakan sebegini akan membuahkan hasil. Jaringan pertama yang dilakukan oleh Abdul Kahar. Firdaus tinggalkan kepada Rakan. Terkena tiang. Masih lagi dalam kawalan Firdaus. Percubaan susulan untuk jaringan keempat Fusa FC5. Cubaan pertama yang mencium tiang, tapi Firdaus memastikan jaringan itu dapat dihasilkan. Gol yang dicetak oleh pemain ini.
Dan ini merupakan jaringan hat-trick. Yang dilakukan oleh Syahamin Syabani untuk jaringan kelima Futsal FC 5. Hat-trick Muhammad Syahamin Syabani. Menarik juga larian yang dilakukan oleh Dodi Al-Farik untuk melepaskan Syahamin. Dan Syahamin juga dia jatuhkan. Dan layangan kad kuning terus saja diberikan kepada Haziq Iqmal. Yang terpaksa dihentikan buat seketika. Situasi sebegini pastinya akan merencatkan tempo permainan kedua-dua pasukan. Satu peluang yang terus saja disempurnakan oleh Syahamin Syabani. Mengambil peluang. Berpandang pasukan Futsal FC 5 dijaringkan oleh pemain berusia nombor 4. Jaringan pribadi yang keempat, Muhammad Syahamin Syabani. Aisar cuba untuk mengacah Mahendra. Dan tamat aksi di separuh masa pertama. 7 jaringan secara keseluruhannya terhasil di Republik Futsal Putrajaya ini. Dengan keputusan semasa Futsal FC 5 6 FC Botafogo Extension 1. Dengan 6 jaringan dilakukan oleh Futsal FC 5 dan satu darinya adalah dari FC Botafogo. Jaringan tunggal melalui Abdul Kahar. Apakah drama yang akan tercipta? Bacaan yang baik kali ini. Ruang kedua masih lagi dalam kawalan Fusa. Cuba untuk melepaskan diri. Laos terus saja melarikan bola. Gerakan permainan ketika ini percubaan kedua. Dari Rashidi Mahadi. Cubaan pertama dia itu dia tepis oleh golero Botafogo. Tapi dia tidak berputus asa. Dia terus saja melakukan tindakan susulan untuk memastikan jaringan yang ke-7 untuk Futsal FC 5. Gol ke-7 pasukan Futsal FC 5 dijaringkan oleh pemain berjersi nombor 17. Mereka datang dalam mood menyerang ketika ini. Memang kesukaran yang dialami oleh barisan pemain Botafogo untuk masuk ke dalam kawasan Futsal FC 5. Dan kemudiannya Haris Hakimi menidakkan power play yang diguna pakai oleh Botafogo untuk memastikan jaringan yang seterusnya buat Futsal FC 5 untuk gol yang ke-8. Pemain
Ikhmal. Kesilapan sekali lagi. Kesilapan yang mengundang padah. Hilangkan penguasaan bola. Dan kemudiannya kesempatan itu sekali lagi digunakan oleh barisan pemain Usa FC 5 untuk menghasilkan jaringan yang ke-9. Dan whistle panjang akhirnya dibunyikan oleh pengadil perlawanan untuk menamatkan. Perlawanan akhir pada malam ini menemukan pasukan Fusa FC 5 dan juga Waterfogo Extension ini. Ada drama yang disajikan oleh kedua pasukan. Dengan 9-1 menjadi keputusan muktamad untuk pertemuan kedua pasukan. Dengan Fusa FC 5 akan terus saja memacu Liga ROF Futsal League Under-20 ini di minggu yang kelima.